Yo, selamat datang kembali di Aspal Channel. Asli Palu. Malam ini kita masih di acara Festival Pesona Donggala yang kemarin sudah ada pembukaannya. Jadi saya merasa kalau ada pembukaan itu harus ada penutupan. Jadi malam ini kita akan saksikan penutupan dari Festival Pesona Donggala. Oke, ikuti terus, tetap stay di channel ini. Jangan lupa kalian apa? Subscribe. Kalian like, comment. Kalian komen dan subscribe ke channelnya dan ke channel teman saya ini. Mereka juga akan buat vlog nanti, lihat juga di channel mereka. Oke, sebelum kita lanjut, kita seperti biasa sama Aspal. Salam Aspal, asli Palu. Oke, next kita lanjut. Oke, teman-teman sobat Aspal semua, sekarang saya sudah bersama dengan pengunjung di sini. Siapa namanya, Pak? Siar Aziz. Ahyar Aziz. Tinggal di mana, Pak? Kampung Awisar. Kampung Awisar. Jadi menurut Bapak ini dengan acara diselenggarakan acara Festival Pesona Donggala ini kayak apa tanggapan masyarakat? Bangga dengan acara yang demikian ini, bisa meramaikan Donggala juga ya. Kalau harapan Bapak kedepannya dengan selesai acara ini kayak apa? Apakah mungkin supaya ada acara lagi atau gimana? Sebenarnya begitu, supaya makin hidup Donggala. Iya. Lagi kegiatan supaya Donggala ini ramai, karena kalau tidak ada kegiatan ini agak sepi. Oke, jadi teman-temannya itu pendapat dari Pak Ahyar yang tinggal di Kabunga. Kabunga besar atau ini? Besar. Kabunga besar ya. Berarti daerah rumah sakit sana. Iya. Ya, terima kasih untuk Pak Ahyar ya. Ikna Ilham, Hendra Pasambaka, Rizky Chandra, Renali, garapan musik Juli Idin Laja, koreografer Ikna Ilham, penata rias Farah Fahrul, penanggung jawab Nur Aisyah. Selamat menyaksikan.
ada penampilan. Dimulai. Hadirin yang kami hormati. Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia, Pesona Donggala, di Donggala. Wow, luar biasa. Biasa mengangkat adat budaya Donggala dan juga mereka yang tahu tentang pariwisata. Iya, harus. Masa sih putra-putri pariwisata tidak tahu masalah pariwisata ya? Inilah dia Safina, Putri Indonesia 2019. Wow, luar biasa cantiknya. Aplausnya dong. Aplaus dong. Aplausnya. Dan alhamdulillah tentunya malam ini diberikan kesempatan yang sangat berharga tentunya buat saya untuk menjadi salah satu dewan juri di Putra Putri Pariwisata Kabupaten Donggala. Ya, Safina. Ini datang dari Palu ke Donggala ya. Betul sekali. Luar biasa. Perjalanannya sangat jauh ya. Harus totalitas. Yes. Dan juga harus profesional tentunya ya. Betul. Nah, Safina sendiri menilai kegiatan Festival Pesona Donggala tahun 2019 pada malam hari ini itu seperti apa begitu Safina? Ya, tentunya sangat luar biasa ya. Pertama saya ucapkan karena dari bupati serta jajarannya, kalau tidak dilakukan seperti ini, gimana untuk generasi muda berikutnya untuk memberikan, mencetak prestasi hingga ke tingkat nasional. Wow, luar biasa, aplausnya. Nah, semoga didengar ya. Baru juga jajal Donggala malam ini, masyarakatnya ini juga kita bisa. Tapi kayaknya ramai sekali pengunjung. Ya, ada kedekan atau gimana? Tidak. Oh, tidak. Biasa saja. Penting tugasnya malam ini bisa menghibur bersama teman-teman semua. Ya, yeah. Masuk teman-teman yang ada di Palu. Ya, nanti nonton YouTube-nya Aspal. Aspal. Azet. Jangan lupa di-subscribe. Subreger. Ya, jadi teman-teman sebentar kita saksikan penampilan Bang Haji dan kawan-kawan. Ya. Yeah. Ya, sama sedikit. Ya. Hanya wajah di sini sedikit. Iya. Terus pulang. Oke, pertanyaannya, tadi kami berdua menyebutkan slogan pariwisata. Ya. Slogan pariwisata. Indonesia, wonderful Indonesia. Terus? Masih ada lagi. Mundur. Adik, siapa lagi? Tahu? Slogan pariwisata. Ya. Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Pesona Donggala, uniquely Donggala. Oke. Satu. Silakan. Oh, begitu. Dari Sigi. Satu.
Sandra. Dari Tanjung Batu. Tanjung Batu. Sandra dan Tanjung Batu banyak fansnya sana itu. Ya. Oke. Okay. Angkat tangan sedikit fansnya banyak. Siapa nama Bupati Donggala kita? Bismillah, Dr. Angges Kasman Latsa, Sarjana Hukum. Kurang lengkap. Silakan yang tahu, yang tahu. Apa? Dr. Angges. Oh, baru awal aja sudah. Ulang, tarik nafas dulu, tarik nafas. Ya, tarik nafas, lari-lari. Dr. Angges Kasman Latsa, MSI. Ah, salah. Turun, yang tahu. Yang tahu, buruan. Wow, lah. Dia. Randes Kasman Latsa, SAMA. Betul ada atau benar? Apa tadi? Dr. Randes Kasman Latsa SHMH. Oke, bismillah. Selamat malam Pak Bupati Tabe. Dengan hormat saya sebut Dr. Randes Haji Kasman Latsa SHMH. Terima kasih. Ya, tetap di sini ya. Bagaimana Bapak? Ini yang dapat yang besar dia ini. Iya. Oh dua, oh luar biasa. Dapat dua. Kasih semua. Iya, selamat. Teman-teman yang akan menampilkan performance yang mereka sudah. Komentar kepada finalis putra putri pariwisata Kabupaten Donggala tahun 2019. Mau apa ini? Mau kita reggae. Mau reggae. Kita ulang Banawa Selatan. Balai Sam Tanjung dengan nomor tampil 13. Adrian Asra dari Kecamatan Banawa.
Duta Wisata Indonesia Sulawesi Tenggara tahun 2017. Ada yang kita saksikan bersama tahun 2019. Selempang Putra Pariwisata dipegang oleh Duta Wisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017. Putri dengan nomor undian 10 atas nama Sarang Tampake, dan putra dengan nomor undian nomor 11 atas nama Andi Malarangeng. Pada malam hari ini sudah ditentukan oleh Dewan Juri. Ya, baiklah. Dengan jumlah nilai Putra Pariwisata Kabupaten Donggala tahun 2019, jumlah nilai 1.008, dan Putri dengan jumlah nilai 900. Runner up 1 Putra Pariwisata Kabupaten Donggala tahun 2019 diraih oleh Vicky Saputra dari Kecamatan Balesang Tanjung dengan nomor undian 13 dengan jumlah skor 982. Dan Putri runner up Putri Pariwisata Kabupaten Donggala tahun 2019 diraih oleh Rizky Nur Kumala dari Kecamatan Manawa dengan nomor undian peserta 08 dengan jumlah nilai 860. Hadiah Rp750.000. Runner up 1 putri, jumlah hadiah Rp750.000. Runner up 2 putra, jumlah hadiah Rp500.000. Runner up 2 putri, jumlah hadiah Rp500.000. Rp50.000. Berbakat putri Rp400.000. Finalis putra putri pariwisata. Untuk putra dan putri pariwisata berupa tabungan dan hadiah sponsor dari Bank Sulteng untuk runner up dan untuk seluruh ya untuk putri pariwisata maksud kami akan mendapatkan voucher menginap di Hotel Santika Palu. Kami mengundang seluruh Forkompinda, Wakil Bupati Donggala beserta Ibu, Ketua DPRD. Halaman Jalan Karangkia, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Bayawa. Oke, teman-teman Sobat Aspal, sekarang saya sudah bersama dengan pemenang dari Putra Pariwisata Kabupaten Donggala tahun 2019. Jadi dengan Andi ya, namanya ya. Andi Malarang. Bagaimana perasaanmu setelah menang ini? Tidak bisa berkata-kata. Jadi kesan-kesannya selama mengikuti karantina. Nah, tentu mengikuti karantina ini saya bukan hanya sekadar selamat, tapi bersama dan keluarga yang saya dapatkan dari teman-teman baru di seluruh Kabupaten Donggala. Kalau tujuannya kedepannya nanti setelah terpilih? Tujuannya tentu mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Donggala. Terima kasih Anda. Terima kasih. Kita salam aspal dulu untuk channel Aspal. Salam aspal asli Palu. Salam aspal asli Palu. Oke, sekarang kita ke yang putri. Oke, teman-teman Sobat Aspal, sekarang saya sudah bersama juara untuk putri pariwisata Kabupaten Donggala. Perasaan yang setelah menang? Ya, pastinya berbicara dengan saya sejauh dan sepertinya meninggalkan teman-teman bisa jauh dari teman. Terus harapan kedepannya setelah terpilih ini kayak apa? Tujuanmu lah? Tujuanku
melestarikan budaya yang ada di Jawa. Oke, kalau begitu ya, terima kasih Sarah. Kita salam aspal dulu. Salam aspal, asli pal. Oke, thank you Sarah. Mati untuk festival Pesona Donggala. Oke. Hadir sih. Anak pantai, anak pantai. Oh, anak pantai. Oh. Yo, anak pantai. Semua selesai sudah acara malam ini di Anjungan Berenggati di Festival Pesona Donggala. Ya, sudah dipilih juga tadi siapa putra dan putra pariwisata Donggala 2019. Tetap stay di channel ini, jangan lupa kalian like, kalian komen, dan kalian subscribe ke channel ini. Coba lihat dulu bagamu lagi. Oke, sini Jo, ayo. Oke, jadi kami dari teman-teman YouTuber Spalu semua sangat mendukung acara di Festival Pesona Donggala ini. Malu namun, jangan lupa kunjungi channel Papi Share, Zukrizem, saya Rem Hadi. Oke, salam aspal dulu, ayo. Salam. Ayo, Papi Share. Salam bekicot. Oke, sebelum kita matikan video ini, seperti biasa kita salam aspal. Salam aspal, asli Palu. Perhatian.